Udah karet kita siap lagi digunakan. Oke. Makasih. Jangan lupa di-subscribe ya guys ya. Halo, assalamualaikum guys. Jadi di video kali ini kuda karet anak saya lagi kempes. Kebetulan aku mau bikin video nge-share gimana sih caranya pompa kuda karet ya guys ya. Jadi setiap pembelian ini kita udah dapat pompanya guys. Nah seperti ini, cara pompanya seperti ini. Nah di bawah sini, nah yang putih ini kita cabut dulu guys. Gimana cara cabutnya? Kalau pakai tangan biasa ini susah, jadi harus pakai alat ya. Alatnya bebas apa aja, tapi karena di sini aku ada sendok, aku pakai sendok aja, jadi dicokel kayak gini nih. Bentar, agak susah ya. Nah, tutupnya seperti ini. Jadi setelah ini dibuka, kita masukin yang colokan pompaan ini guys. Kita masukin. Nah si pompanya udah masuk, langsung kita pompa aja dari sini guys. Pelan-pelan aja, jangan terlalu keras. Pompa sabar, sabar. Nah, mulai berkembang, mulai gendut. Nah, jika udah, kita langsung cabut dan tutup. Tutup pakai tangan dulu, lalu kita masukin yang putih lagi, guys. Bentar. Nah, seperti ini. Masukin, dedetin, dan oke, jadi. Kuda karet kita siap lagi digunakan. Oke, makasih. Jangan lupa di-subscribe ya, guys, ya.